Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mendengarkan video-video De Rosa hingga saat ini. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan diperbanyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kebetulan lagi kita mampir di Satria Jaya Motor. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi, dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat. Nah, kebetulan kita di awal Februari ya. Awal Februari di tahun 2023. Kita mau update stok yang semoga harganya bisa merekomendasi, tapi mayoritas rata-rata banyak di Brio ya. Ya, gudangnya Brio. Ada juga kelas minibus atau tentunya keluarga ya. Ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperkenalkan diri dulu. Oh iya. Siap. Ya, terima kasih ya untuk Pak Dedi ya. Nama saya Muhammad Hilman. Kebetulan kita juga buka gudang showroom ya, showroom Bajongan di sini di Sangyang Jalan Masjid As'adah, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk ya. Kebetulan mungkin di dalam ya, tapi nyaman ya tempatnya ya. Lumayan. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi mungkin nomor ya, nomor boleh. Oh, ya. Silakan. Nomor saya 081-212-74-7026. Muhammad Hilman, showroom Satria Jaya Motor SJM. Terima kasih. Tersambung via WhatsApp ya? Ya, bisa. WhatsApp 24 jam. 24 jam. Aktif terus. Fast respon tentunya ya. Pastinya. Buat teman-teman yang kebetulan cari unit dan unitnya pas ada di sini, bisa langsung japri beliau. Ayla tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 2014. 2014. X ya, tipenya tipe X bertransmisi otomatis. Otomatis. Ya. Bulan Februari ya, Bang? Ya, panjang. Panjang tahun depan. 2024 ya. 2024. Iya. Kilometernya berapa, Bang? Ini 85-an. 85.000. Atas nama perorangan ya? Iya, nama perorangan. Tuh, teman-teman yang cari Matic sekelas mobil City Car LCGC. Ayla tipe X Matic tahun 2014. Di mana kilometernya 80 ribuan. Berplat ganjil, untuk pajaknya di bulan Februari 2024. Panjang banget untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara ya. Ya, atas nama perorangan pula. Kira-kira dijual berapa, Bang? Ini 90 juta masih ya, bisa nego tentunya. Nego. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi. Iya. DP goceng bisa, Bang, kalau kredit, Bang? Bisa. DP goceng. Sampai 5 tahun juga bisa. Sampai 5 tahun bisa? Bisa. Teman-teman, DP-nya 5 juta. Untuk angsurannya estimasi berapa, Bang? Kalau 4 tahun tuh sekitar 26 27-an ya. 26-27-an. Untuk DP-nya sekitar 5 jutaan ke atas, kurang lebih ya. Ya. Tinggal disesuaikan sama Bang Hilman ya. Betul. Pokoknya teman-teman diberikan kemudahan di sini. DP-nya ceper-ceper, yang mau kredit, angsurannya pun disesuaikan, mau pakai leasing apa aja bisa. Bisa. Mau syariah sekalipun bisa ya. Bisa. Enggak usah khawatir teman-teman, yang mau kredit syariah bisa sama Bang Hilman di SJM Satria Jaya Motor. Oke, selanjutnya kita ada mobil Brio lagi nih. Ya, ini Brio. Brio tipe apa nih, Bang? Ini tipe E ya. Tipe E. Ya. Manual Matic? Matic. Automatic. Udah pasti Matic ya. Betul. Tahun berapa nih, Bang? Ini 2016. Pajak bulan 6 ya. Pajak bulan 6. Benar-benar. Plat genap untuk alamat SNK daerah Jakarta Pusat ya, Bang ya. Ya, betul. Pajaknya betul. Di bulan Juli 2023. Kilometernya ya. Berapa nih, Bang? Kilometernya ini 67. 67 atas nama perorangan ya. 67.000 nama perorangan. Nama perorangan bertransmisi automatic. Harganya berapa, Bang? Ini harganya 128. 128 masih nego ya. Masih dikit lagi. Tipe E bertransmisi automatic tahun 2016. Teman-teman, kilometernya baru 60 ribuan. So, ya, masih sangat rekomendasi untuk secara kondisi maupun dari kilometer pun masih sangat luar biasa. Betul. Patut dijadikan pertimbangan. Ini bisa nego. Ya, 128 bisa. Kredit yang bisa, DP murah juga. DP murah. Bisa. DP 5 juta bisa? Bisa.
Bisa sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun juga. Oh, bisa. Luar biasa ya teman-teman. DP 5 juta. Tinggal angsurannya berapa, Bang? Kalau 4 tahun gambaran ya, kita okay. Gambar dulu 39 lah. Estimasi 39. Ya, estimasi 4 sekitar 39-an dengan ya. DP 5 juta. Iya. Mau nego lagi langsung japri Bang Hilman tentunya. Sambil ngopi boleh. Sambil ngopi boleh. Ada kopi, ada makanan banyak ya, Bang. Oh, boleh. Ada semua buat jamuan. Ada semua buat tamu. Siap, pokoknya siap, Pak Dedi. Diberikan servis yang sangat memuaskan dari Bang Hilman di amin. SDM. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita mulai lagi, ada mobil Brio lagi ya. Brio pastinya. Lagi. Wow, luar biasa. Di sini Brio yeah. Banyak bener loh, teman-teman. Iya. Yeah. LCGC City Car. Yeah. Warna merah ya. Warna merah merona. Tipe manual matic nih. Ini tipe matic semua. Ya. Matic semua. Ini tipe Ya, tipe E. E belum RS ya? Belum, belum. Masih E ini. Brio E 2018 bertransmisi otomatis. Berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bekasi dan pajaknya di bulan September 2023. Ya. Kilometernya berapa Bang Hilman? Ini kilometernya sekitar 85. 85-an ya. 85 ribuan teman-teman. Ya. Plat ganjil warna merah, bagus tuh. Banget. So, mobilnya luar biasa, genjreng. Ban-ban pun masih sangat tebal ya, bodinya mulus, dipastikan nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya. Udah pastilah, jaga kualitas. Betul, kilometernya masih 80 ribuan, yeah. Berarti sekitar udah 5 tahunan ya. Yeah, 5 tahun. Masih sangat worth it ukurannya. Harganya berapa nih Bang? Ini harganya kasih yang bagus Bang. 140 aja udah. 140. Bisa kita sambil nego lah. Sambil nego bisa. Ya, betul. Tahun 2018 tipe matic teman-teman, bukan yeah. Yang manual. Yeah. Harganya masih cukup. Rekomendasi 140 juta masih bisa nego. Untuk kredit berapa Bang kira-kira Bang? Bisa DP ya 10-8 ya, mungkin kalau terlalu kecil enakan 10 sih ya. 10 ya, minimalnya 10. Teman-teman yang kepincut nih sama mobil ini langsung diobrolin aja. Siap. DP-nya digedein, angsurannya lebih murah. Ah, udah pasti. Iya, iya. Nah, oke, okay, baik, selanjutnya ada Expander nih, Bang. Yah, ini Expander. Expander Ultimate, Ultimate. Ya. Mm. Waduh, berplat genap untuk yeah. Pajaknya di bulan Oktober 2023. Matic ya, Bang ya? Iya, betul. 2018 ini ya. 2018. Mm. Oh, kilometernya berapa, Bang? Ini 83. 83.000 atas nama perorangan ya, Bang. Nama perorangan dari baru. Perorangan daerah Jakarta Barat berplat genap teman-teman atas nama perorangan ya, Bang. Kilometernya tadi 83. 83.000. Ya. 2018. Nah, kondisinya sih weh, insyaallah enggak ada celah, bagus, enggak ada dosa. Si putih ini. Warna putih. Ultimate tertinggi ya. Iya. Harganya berapa, Bang? Ini harganya kita 227. 227 nego ya, ya tentunya ya. Tentu, sambil ngopi lah. Sambil ngopi. Di Satria Jaya Motor. Betul. Nah, teman-teman di sini harga yang di open price masih bisa dinegoin. Betul. Teman-teman siap. Yang kira-kira mau negosiasi, ajuin aja angkanya betul, sama betul. Bang Hilman. Siap. Insya Allah mudah-mudahan dikasih win-win solusi. Kalau emang itu rezekinya teman-teman, rezekinya Bang Hilman pasti ketemu ya. Amin. Pasti siap. Jadi. Siap Pak Dedi. Betul. Siap, untuk siap. Kredit Bang paketnya ada? Ada. Ini okay. Bisa DP 15 juta bisa. DP 15 juta bisa? Siap. Wow, luar biasa. Angsuran tinggal bisik-bisik. Angsuran tinggal bisik-bisik. Tentunya di atas 4 jutaan ya Pak ya, tahun ya. Sudah pasti, sudah pasti. 5 tahunan. Sampai 5 tahun. 5 tahun 5, bisa 5, ya. 5 tahun. Betul. Oke, okay, selanjutnya Bang. Ada Brio lagi nih Bang. Nah, ini kebetulan Brionya ini yang manual nih. Manual. Super mewah nih, tangan pertama dari baru. Tipe E apa alamat S? Tangerang ah. Tipe E apa S? Nah, tipe E. Tipe E manual. Tipe 2000. Ya. 2014. 2014. Ya. Bagus nih. Ya. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang Selatan teman-teman. Ya. Pajaknya di bulan Oktober 2023. Ya. Kilometernya berapa tadi? Ini kilometernya 67. 67. Iya. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru ya. Wow, 2014. Nggak nyangka loh, kilometernya rendah banget. Iya. Masih kinis-kinis. Masih nih, kinis-kinis. Waduh, badannya masih cakep. Kalau menurut saya sih, hampir full body ya. Masih orisinil ya. Masih. Paling di bumper. Ya, bumper wajar lah ya. Kalau reparasi bumper itu wajar ya. Pemakaian biasanya lecet tadi. Lecet, benar-benar. Tapi masih kualitas betul. Lah yang pasti. Betul sekali, kualitas yang membuktikan. Ya. Harganya Bang. Ini 105. 105. Wow, bisa ngobrol ngopi lah. Bisa ngobrol ngopi. Kualitas yang penting. Kualitas benar. Kualitas kalau harga ya Bang Redi ya. Betul, betul. Ya, ya. 105 teman-teman di open price.
teman-teman yang mau nego lagi langsung Bang Hilman. Ya, bisa kreditnya langsung bisa. Test drive ini mah udah. DP 5 juta bisa nggak Bang? 10 lah kita DP 10 bicara. Ya. Bisik-bisik lah DP mah. Oke. Ada nomor saya kan nanti. Betul. Ya dipastikan angsurannya paling murah ya, nggak sampai. Ya, murah. Nggak sampai angsuran kemarin 32 ya, Mbak. 32-an ya? 32-an. 3 juta sampai 32-an kurang lebih, kurang lebih lah. Teman-teman mau pakai DP berapa? Nah, ya betul, oke, betul. Selanjutnya. Siap, siap, siap. Oke, kita ada nih HRP bukan? Ini bengkel ya. Ini sudah sold out kayaknya, Pak. Sudah sold out juga. Ya. Oh. Kita boleh enggak enak ya nanti ini udah sold out ini. Nih ya. Oke. Ini Avanza. Iya, G. Manual matic. Ini manual, transmisi manual. Warna 2017. Hitam. 2017. Ya. Sudah barong ya, teman-teman. Ya. Plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota. Ya. Untuk pajaknya di bulan September 2023. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Avanza G 2017. Ya. Kilometernya berapa? KM-nya 28.000. Wedeh. Beneran. Asli. Oh. Asli, lihat. Setirnya aja masih kulit jeruk. Kulit jeruk, wah gile beneran. 2017, berarti sekitar udah 6 tahunan. Ya, 6 tahun. Tangan pertama dari baru ya. 6 tahun. Tangan pertama dari baru ya. Perorangan juga tentunya. Perorangan, perorangan. 2017, tipe G, kilometernya 20.000, nggak sopan. Dapatnya bagus banget loh. Iya, body juga kayaknya full original ya. Ban serepnya belum turun nih, Pak Dedi. Ban serepnya belum turun. Waduh, masih bawaan dia semua ini. Ya benar, harganya juga mungkin berapa nih, Bang? Ini kita bikin 155 lah. 155. Masih bisa nego ya tentunya ya. Tuh teman-teman, mobilnya bagus, kilometernya rendah, luar biasa. Di open price 155 juta masih bisa nego. Bener-bener muji nih untuk mobil ini nih. Luar biasa loh. Ban serep belum turun. Ban serepnya belum turun. Kulit jeruk, setirnya semua ya. Luar biasa. Udah kayak bekas masa baru. Iya. Bekas hampir ada baru. Betul. Oke, baik. Selanjutnya ini mobil pakaian ya. Ya, ini pakaian aja nih. Baik, selanjutnya. Ini ada Brio nih. Ya. Ini Brio yang all new ya. Brio all new. Sudah pasti matic ya. Matic. Oh iya. Merahnya bagus. Luar biasa. Tahun 2018. 18 ya. Yang sudah facelift, teman-teman. Betul. Ini pajaknya di bulan Desember 2023. Iya, panjang. Berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Iya. Atas nama perorangan tentunya ya. Nama perorangan, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Betul. Masih ori banget nih kayaknya. Masih ori. Luar biasa, dari warnanya pun benar-benar keluar auranya ya. Benar. Kilometer ya? Oh iya, yang 36. 36.000. WD 2018, men. Mobil harian loh padahal loh. Iya. 36.000. 36.000 service record ya. Full set juga ya, buku service apa semua. Full set. Tersedia. Waduh, mobilnya benar-benar garing banget ya, teman-teman di sini. Kualitasnya bagus-bagus. Harganya aja tinggal langsung dinegosiasi. Ya, gitu aja udah. 100, harga sesuai kualitas juga. Betul, 100. 153. 153 ya. Masih bisa nego. Ya, pokoknya betul. Nego sampai jadi ya. Betul, sambil ngopi juga ya. Sambil ngopi pastinya juga. Pak Dedi. Betul. Nah, untuk kredit juga bisa Bang, DP minim Bang. Kira-kira oh bisa. 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 DP goceng ceban 10 juta lah ya. 10 jutaan, 10 juta. Benar. Ya ketemunya paling masih di atas 4 lah kurang lebih. Karena disesuaikan dengan DP juga. Iya, penyesuaian DP betul ya. Benar-benar Pak. Pokoknya di sini mobilnya bagus-bagus loh teman-teman. Insyaallah enggak akan kecewa, kilometernya pun rendah-rendah. Ya, yang ini selanjutnya. Oh iya. Innova. Ini kita punya Innova Seat tua keladi ya sebutnya. Tua keladi ya. Iya. Innova G. G. Bensin diesel. Bensin ini. Bensin. Tahun 2006. 2006. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Iya. Waduh. Tapi kilometernya istimewa banget. Oh iya? Berapa? 81.000. 81.000. Berapa tahun coba kesini? 2006 ya. Gile 2006. Setirnya aja masih kulit jeruk pada ini. Oh iya? Oh. Ya, asli ini pada ini. Kilometernya masih kulit jeruk. Oh iya ya. Setirnya. Wih. Dari segi door trimnya pun masih terawat banget di sininya. Walaupun tahun 2006 ya. Setirnya kenceng. Kilometernya 81.000. Asli. Asli ya. Tangan pertama dari baru ini. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Iya, dari sini juga kelihatan asli loh. Masih ori. Masih ori sini. Ini mah mobil nggak kemana-mana kali Bang. Yang pakai terawat kayaknya. Terawat. Perorangan apa PT nih Bang?
Ini perorangan. Perorangan. Oh, Innova G bensin. Tuh, tipe G. Iya. 2006. Luar biasa. Harganya berapa, Bang? Harga saya mungkin di 110 ya. 110. Kualitas yang pasti. Paham, paham. Istimewa banget. Banyak lebih murah dari ini bahkan ya sebenarnya. 2007 pun masih ada yang 110. Tuh. Tapi ini kualitas. Ya, kita jaga kualitas. Harga bisa kredit juga. Oh iya, tapi masih bisa nego dong. Oh, bisa. Dari 110 bisa. Masih bisa nego. Bisa. Tahun 2006. Ya. Kondisinya wah, saya enggak berani ungkapin. Boleh bagus dicek lah bannya aja. Iya, ban-ban masih tebel. Bannya luar biasa loh. Langsung punya ya. Di sini ada Innova. Innova antik. 2006 kilometernya benar-benar di luar ekspektasi teman-teman semua. Saya pun di luar nggak nyangka gitu loh. Ada kayak jarang ya? Jarang ada. Kilometer 80.000 kondisinya masih wow, so far masih istimewa. Pokoknya banyaklah kita stok kita juga di sana juga. Mungkin belum bisa dilihatin, mungkin lain kali ya nanti kali, bisa dilihatin semua sama Pak Deddy. Betul. Tempat satu lagi. Betul. Ini kredit tadi DP berapa, Bang? Ini kredit kemarin DP-nya Memang kalau mobil tua harus agak besar ya. Agak besar. Nantinya. 15-20 bisa kali ya? Dia 20. 20 jutaan. Angsuran 4, bisa 4 tahun ya? 4 tahun. 29 sekian. Di bawah 3.000-an ya? Ya, di bawah angsurannya 3.000. Ya. Ya, betul. Ya, itu teman-teman. Berikut tadi yang telah saya berdua sama Bang Hilman review. Amin. Stok-stok showroomnya SDM. Barangkali ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, mungkin saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya. Siap. Buat sama-sama Bang juga. Deddy. Sama-sama juga Bang Hilman. Kebetulan teman juga ya. Teman dari kecil ya. Dari SMP. SMP. Ya. Waduh. Ya. Ketemu lagi di otomotif. Ketemu lagi. Alhamdulillah panjang umur sehat. Betul. Semua. Amin. Pertama amin, awal amin. Kita seperti itu. Betul. Ya mungkin bagi kawan-kawan yang mau bertanya silakan. Mungkin nomor saya juga sudah tertera di situ. Ya mungkin sama-sama. Itu aja. Terima kasih banyak buat Bang Deddy ya. Tentunya kita berterima kasih juga sama teman-teman yang sudah menonton di sini ya. Betul, yang sudah menonton, silakan boleh bertanya-tanya, nggak apa-apa kok bertanya nggak bayar ya. Betul, silakan. Pokoknya ada prospek, betul. Mana mobilnya yang kira-kira wah ini bagus nih target teman-teman. Betul. Langsung aja nanya. Mau pesen, mau apa, bener. Silakan. Mungkin mau bertanya. Ya mungkin walaupun tahun tua tapi kualitas. Betul. Insya Allah benar-benar dijaga secara kualitas ya. Amin. Bang Deddy. Amin. Oke. Oke, baik begitu. Siap. Demikian yang tadi telah kami uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi apabila ada kekurangan ya. Ya, sama-sama Bang Deddy. Saya Deddy dari Deros Auto, Bang Hilman dari Satria Jaya Motor, SJM. Undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria Jaya Motor. Salam Bang Deddy. Sukses.